Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua pelajar-pelajar SMK Sura tahun 2021. Jadi yang pertama saya nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa semua. Jadi puasa tahun ini lebih istimewa daripada tahun lepas. Tahun ni kita berpuasa di sekolah. Kalau kita tengok tahun lepas kita disebabkan PKP kita puasa di rumah. Jadi tahun ini kita berpuasa di sekolah. Jadi sempena bulan Ramadan tahun ini, saya sebagai wakil kepada semua guru dan warga sekolah lah, warga sekolah keseluruhannya, menyerulah kepada semua pelajar-pelajar kita menjadikan bulan puasa ini sebagai titik tolak untuk kita menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih bersemangat untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Ya, sebab kalau kita tengok sejarah kita pun, sejarah Islam itu sendiri, kebanyakan perang yang kita masuk, Nabi berperang waktu bulan puasa, biasanya berakhirlah kemenangan. Sebab orang Islam ni lagi dia puasa, lagi dia kuat. Jadi untuk menggambarkan kekuatan kita, yang pertama, bulan puasa ni kita kena hadir sekolah. Kehadiran sekolah mesti lebih tinggi daripada sebelumnya. Sebab apa? Sebab kita bangun sahur lebih awal kan? Kita bangun sahur lebih awal, jangan tidur lepas tu. Lepas pada sahur, kita buat ulang kaji sikit dan sebagainya, kita sembahyang subuh. Ya, kita mari awal ke sekolah untuk menunjukkan kekuatan kita. Jadi, sejak buka sekolah tahun ini, kehadiran kita agak baik. Ya? Boleh kita katakan agak baik lah. Jadi, sempena bulan puasa ini, kehadiran kita kena meningkat lagi. Kena meningkat lagi. Sebab macam saya kata tadi lah, bulan puasa ini ialah bulan yang paling kuat bagi orang Islam. Kita semua orang Islam kan? Semua orang Islam, jadi kena lebih kuat. Okey, akhir kata, sebagai kesimpulannya, hadir ke sekolah. Kena jadi kuat, jadi seorang pelajar yang cemerlang. Okay, selamat kita berjuang bersama-sama di sekolah ini untuk tahun ini. Sekian,